Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan juga follow official Instagram Chito Gaming, yaitu @centonghyt. Jadi di sana gue bakal update keseharian YouTube gue. Jadi kalau misalnya kayak nggak ada upload atau apalah gitu, gue bakal update di sana. So ya, lanjut ke video. What's up everybody, welcome back to Chito Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan hari ini guys, kita bakal ke Wyvern Dimension buat cari Wyvern guys. Sampai dapat kita pokoknya bakal setup recordingnya guys ya. Gue nggak mau tahu, hari ini pokoknya harus dapat Wyvern. So ya guys, daripada main cincong, ayo kita langsung ke videonya ya guys ya. Oke guys, so pasti banyak dari kalian marah sama gue karena nggak upload selama 2 minggu apa 3 minggu gitu. Yap, gue nggak mau banyak alasan, gue cuma langsung bilang sekolah seperti biasa. Dan ya itu aja. Gue gak mau kayak YouTuber yang ngibul-ngibulin gitu, bilang apa namanya gak upload gara-gara gini-gini gitu. Gue cuma langsung bilang kalau sekolah, school fucked me up, oke? Gue langsung nge-curse di sana, maafkan gue. So yeah, jadi untuk ke Wyvern Dimension, kita langsung aja ya. Kita butuh Wyvern Portal Stuff. Nah, bikinnya itu kita bisa pakai unicorn horn, which is gue nggak punya karena nyari unicorn itu susah dan drop rate dari unicorn horn juga ini gede banget, apa namanya, kecil banget. So kita bakal pakai essence of light. Nah, essence of light ini bisa dibikin dengan essence of undead, essence of fire, dan essence of darkness dijadiin satu jadinya essence of life. Essence of light, oke, sorry maaf. Oke, so essence of dead ini essence of undead, ah bego. Ini dibikin dengan Rotten Flesh, Heart of Undead, dan Glass Bottle. Dan kalau yang Fire itu Blaze Powder, Heart of Fire, dan Glass Bottle. Dan yang terakhir itu ada Essence of Darkness, jadi pakai Ender Pearl sama Heart of Darkness. Masalahnya ini sudah gue udah punya ya guys ya, udah punya semua bahannya kecuali Eye of Ender dan Ender Pearl. Jadi karena udah malam, pas banget kita bakal mencari Ender dulu ya guys ya. Nyari Enderman. Oke. Okay. So, gue nggak ada progres sama sekali di rumah semenjak gue nggak upload. Jadi, ya gitu deh. Rasanya kita kekurangan yang item. Oke. Okay. Mungkin next episode, kalau kita hari ini nggak dapat Wyvern Dragon, kita bakal ngelanjutin ya episode depannya. Dan kalau dapat hari ini, kita episode depan bakal main ke Centong Casino ya guys ya. So ya yeah, semoga aja semua berjalan dengan ini lancar ya guys ya. Oke, okay, so ini harus cari nih horse mob. Ya nggak dapet, sedih. Oke, okay, nyari enderman itu susah banget guys. Oh ini udah lumayan Evan nih. Alright, ini arena PVP nya kok nggak salah, keren banget anjir. Niat ya, bikin project gede-gede nggak kayak gue. A few moments later. My God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, ini jangan sampai kabur ya. Aduh, aduh, wah. Oh yes, malah lebih banyak lagi guys, gila. Oke lah. Sip, itu tadi udah ada 15 menit kali ya gue nyari enderman ini. Akhirnya dapat, dan sekarang langsung dapat ini ya guys ya, langsung dapat lebih gitu, dapat 3 tadi. Berarti looting 3 kita memang berjalan dengan lancar guys. Gila gila gila. Alright, oke. Okay. So dapat banyak cincong. Ayo kita langsung bikinnya guys ya. So jadi begini caranya. So kita butuh blaze rod. Blaze powder kayaknya. Alright. So kita bikin dari awal ya guys ya. Kita ambil semua bahan yang kita perlukan. Ini satu dan ini satu. Ini heart ya of darkness ini susah banget dicari guys. Kita perlu nyari yang hitam gitu, apa namanya, Pegasus kali namanya. Lupa gue. Iya. So dari awal kita perlu nyari wyvern stuff. Itu kita bikin essence of light, kita bikin heart of undead, itu kita butuh rotten flesh guys. Jadi kita juga butuh ini glass bottle.
Kita punya tapi kita kurang satu, jadi 1, 2, 3. Kita bikin yang baru aja guys ya. Oke. Itu dua. Oke. So, dari awal kita langsung bikin aja ini. Blocks. Oke, Essence of Undead. Alright. So, kayaknya gua udah pernah bikin essence. Pernahkah? Ya, gua udah pernah bikin Essence of Fire. Jadi Essence of Fire ini cara bikinnya itu ya kayak gini. Cuman Heart of Fire, terus glass bottle sama blaze powder. Dan Essence of Darkness itu butuh Ender Pearl. Kita punya dan boom. Jadi, so sekarang kita butuh ini, Eye of Ender. Kita taruh blaze rod di sini, Eye of Ender di sini. Enggak, kita bikin ini dulu guys ya. Ini. Boom, Essence of Light. Kita taruh di tengah. Kita taruh Eye of Ender di sini dan blaze rod. Boom, Wyvern Portal stuff ya guys ya. So, kita langsung taruh di sini semuanya. Kita masukin dulu ini ya. Di mob drop. Ini kita taruh di sini kali ya. Yep. So ini taruh sini, ini taruh di sini. Kita butuh makanan. Kita punya makanan enggak? Takutnya kita bakal ngilangin health banyak banget ya. Oke, so makanan sudah siap. Jadi sudah siap semuanya ya guys ya. So, kita bawa wyvern kita aja. Wyvern lagi. Kita bawa manticore kita buat jaga-jaga. Kita bawa mana ya? Buat ipul ya guys ya. So, kita ambil itu, kita ambil ipul ya guys ya. Karena ipul lah original pet kita. Pet paling pertama kita yaitu ipul. So, semua udah siap. Sword sudah siap, ini sudah siap. Ntar kita bunuh wyvern, dapat eggnya, itu alhamdulillah jadinya. So oke, so kita di sini ya guys ya. So ini dia guys, moment of truth, cuman bisa dipakai 4 kali ya guys ya, stuff ini. So guys, let's go, 3, 2, 1. Ho, wow. Oh my god. Oh my god. Semoga kita nemu wyvern ya guys ya. Gue pingin banget wyvern, sumpah. Kayak ini dikit yang kesini ya guys ya. Jadi kayak gak ada mob gitu yang ini, yang ngeloot. Jadi kita harus nunggu beberapa menit gitu ya, nunggu mereka buat nge-spawn. Seharusnya sih, gue pingin banget dapat yang Mother Wyvern guys, yang kayak punya isinya Shinaki guys. Gila, itu gede banget kalau mau Mother Wyvern. Gue deg-degan guys. Gue pingin banget ini. Ini kerjaannya Naki nih, gue tahu nih, pasti ini kerjaannya Naki nih. Cuman ini hebat ya, kok nggak ini ya, nggak ngedispawn ya. Jadi kita harus nunggu beberapa menit ya guys ya. Oke. Oh my god, ini cakep banget, gila. Please dapat. Aduh. Gila anjir. XP-nya gede banget. Lihat XP-nya. Lah. Kok tadi gede banget ya? Tadi harusnya XP-nya sampai ini guys, 11 ribuan. Mungkin cara ampuhnya, mungkin kita keluar aja ya guys ya. Kita keluar ini sampai udah nggak ngeloot ininya, udah kagak ngeloot chunk ya. Itu kita balik lagi, harusnya sih nge-spawn banyak ya guys ya. Oke, ini dia guys. Ini apakah oh, please. Mungkin kita nunggu regenerasi kita dulu ya. Looting 3 loh. Gak dapet. Kesel juga. Bersabar itu gue bisa.
cuman bersabar kelamaan. Itu yang gak gue bisa. Bukan bersabar namanya. Nyari satu doang. Please, Dewa Minecraft, berikan saya blessing yang cukup untuk mendapatkan wyvern. Dan yeah, blessing cukup buat dapat wyvern. Gue gak bakal ngira gue bakal ngomong kayak gitu. Cuman gue udah diambang keputusasaan, guys. Udah hampir quit gue. Udahlah, ayo kita pergi selama 1000 blok. A few moments later. Hi guys, Cito di sini, dan well, gue punya kabar buruk buat kalian semua. Ternyata video setelah ini, footage setelah ini di mana gue dapetin seekor wyvern, yaitu mother wyvern, itu ternyata nggak ke-record. Gue baru nyadar, gue ini ngedit videonya setelah hari di mana gue recording, dan gue kesel banget. Wow, gue berusaha buat nahan ini, sumpah kesel banget gue. Kok gue gak bisa record itu, kok gue gak ke-record gitu ya, astaga. Itu padahal ada reaction bagus gitu, gue teriak-teriak gitu. Ketemu wyvern, mother wyvern loh. Dan footage setelah ini adalah footage dimana gue itu nemuin mother wyvern ya, atau lebih tepatnya waktu ini mau nge-hatch gitu ya. Ya kalian bisa tonton aja selanjutnya. Sorry banget guys, footage-nya gak tahu kenapa bisa hilang. But damn, I'm so mad right now. So yeah, enjoy the rest of the video. Okay guys, langsung saja kita hatchin aja. Udah sampai rumah ya, mother wyvern. Gue namain apa ya? Apa ya? Anjir. So ya guys, gue nggak tahu kenapa eggnya nggak mau hatch. Cuman gue bakal ngasih keputusan pada kalian ya buat nama ya guys ya. So next week kita bakal hatch naganya. Astaga. Ya udah. Oke, gue mau les. So ya guys, thank you for watching, dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye bye.